Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ma'had Al-Jami'ah. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi berkas dan mengupload file pemberkasan Ma'had Al-Jami'ah. Sebelum ke tutorialnya, langsung saja ya. Di subscribe, like, comment, and share. Langsung saja, tidak perlu lama-lama. Di sini, pastikan teman-teman memiliki file yang akan teman-teman isi. Nah, cara mengisi filenya itu, teman-teman bisa print terlebih dahulu, lalu kemudian tulis tangan. Atau teman-teman bisa mengeditnya dalam bentuk file terlebih dahulu, yang kemudian nanti teman-teman print ya. Jadi, supaya lebih rapi kalau kita mengeditnya dalam bentuk file. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara yang kedua ya. Nah, pertama-tama kita harus mengkonversi PDF dalam bentuk Word ya. Kita langsung saja lihat tutorialnya. Nah, di sini teman-teman pilih file yang akan di-convert ya. Nah, pastikan teman-teman sudah memiliki file PDF ya, yang sudah diberikan di grup WhatsApp. Oke, langsung saja di sini kita pilih convert to Word ya. Tunggu beberapa saat hingga selesai, nanti teman-teman langsung download. Nah, ketika sudah filenya dalam bentuk Word, teman-teman bisa langsung mengeditnya ya. Di sini saya akan langsung saja edit dalam bentuk Word ya. Nah, seperti ini tampilan ketika sudah di-convert. Nah, di sini teman-teman langsung saja isi sesuai data pribadi teman-teman ya. Ada nama, jurusan, fakultas, dan jalur masuk UIN. Nah, di sini ada biodata Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah. Di data pribadi, teman-teman isi sesuai dengan data yang ada ya, seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, kabupaten, provinsi, asal sekolah, fakultas atau jurusan, dan nomor kontak. Nah, kemudian data orang tua atau wali. Di sini teman-teman isi ya, nama bapak, pekerjaan, agama, nomor kontak, nama ibu, pekerjaan, agama, nomor kontak. Nah, kemudian yang ketiga itu ada prestasi dan hobi. Nah, di sini teman-teman isi prestasi yang pernah diraih ya. Misalkan, lomba debat PAI juara 1 tahun 2019, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada kegiatan yang disenangi atau hobi. Teman-teman isi sesuai dengan hobi yang teman-teman sukai. Nah, di sini ada riwayat kesehatan. Teman-teman tulis ya, penyakit yang diderita. Jika tidak ada, langsung tulis saja tidak ada. Kemudian di sini teman-teman cantumkan foto ya, atau boleh nanti foto itu ketika selesai di print boleh langsung ditempelkan manual ya. Nah, untuk tanda tangannya juga boleh manual saja nanti teman-teman isi ya. Namun di sini saya menggunakan tanda tangan yang sudah di scan lalu dihapus backgroundnya ya. Tapi untuk teman-teman nanti saja langsung secara manual ya ketika sudah di print. Di sini sebagai contoh saja ya. Teman-teman isi tanggal, tanda tangan, dan nama ya, nama teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada surat yang harus teman-teman isi, yaitu surat pernyataan integritas Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah. Teman-teman isi nama pribadi teman-teman, kemudian fakultas atau jurusan, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, dan nomor kontak. Selanjutnya, teman-teman harus mencantumkan materai 10.000 yang nanti ditempel ketika sudah di-print. Jadi ini kosongkan saja, nanti tempelkan materainya, kemudian tanda tangan, dan cantumkan nama ya, manual saja. Kemudian berkas selanjutnya yang harus teman-teman isi yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak wali mahasantri. Di sini isi ya orang tua atau wali santri yang bertanda tangan, nama lengkap, alamat, pekerjaan, dan nomor kontak. Kemudian isi nama lengkap teman-teman, fakultas serta jurusan. Dan di sini teman-teman harus betul-betul membaca ya pernyataan. Di sana ada 4 poin ya pernyataan yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian di sana juga ada materai yang harus dicantumkan, yaitu materai 10.000. Nanti seperti biasa diisi ketika
setelah di-print ya, beserta tanda tangan dan juga nama. Nah, misalkan di sini ceritanya teman-teman sudah print semua file pemberkasan yang sudah tadi diisi. Kemudian, teman-teman harus melakukan scan, biasanya menggunakan aplikasi CAM Scanner. Nanti teman-teman ubah menjadi bentuk file PDF. Nah, kemudian nanti teman-teman akses di link yang sudah dibagikan di grup WhatsApp. Di sini link pengumpulan file pemberkasan Ma'had Al-Jami'ah. Kemudian teman-teman isi sesuai dengan data yang diminta seperti email, nama lengkap, kemudian jurusan. Nah, di sini teman-teman sudah hampir selesai. Teman-teman harus mengklik tambahkan file, kemudian upload file yang sudah tadi di-scan menggunakan aplikasi CAM Scanner yang teman-teman unduh di App Store ataupun Play Store ya. Kemudian klik upload. Nah, setelah itu teman-teman klik kirim, lalu proses pemberkasan sudah selesai. Nah, seperti itu ya, gampang banget kan? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman tulis pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.